meningkatkan lagi untuk produksi miras, khususnya di daerah Mangkurjaya ya, di bawah. Mungkin dari dinas juga bisa perhatikan bagaimana masyarakat yang tidak ada kerja ini bisa diberdayakan dan tidak yang akhirnya tidak lari ke miras. Nah ini kan karena ini mata pencariannya mereka juga, yang akhirnya mereka produksi miras sembunyi-sembunyi. Kalau untuk masalah keamanan kayak pencurian motor, itu kembali lagi kerjasama antara kepolisian dengan Kantipmas dari paguyupan-paguyupan yang ada di Timika, agar penjagaannya lebih fokus ya di tiap-tiap titik. Dan Pak Kapolres juga pernah membicarakan juga bahwa pasukannya memang gak banyak, terbatas, dan jadi butuh kerjasamanya dengan masyarakat, khususnya paguyupan-paguyupan, kerukunan-kerukunan yang ada di tiap-tiap wilayah ya, agar daerah masing-masingnya aman. Saya rasa dari pihak polisian kerja udah maksimal, cuma keterbatasannya tenaga saja kalau saya bilang.